yang ingin meraih prestasi dalam cabang olahraga renang. Baik, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi tentang membentuk atlet renang berprestasi. Teman-teman pelatih yang saya hargai dan saya cintai, hal yang pertama dalam membentuk atlet renang berprestasi, tentu kita harus memiliki yang disebut dengan filosofi. Ya, hal yang pertama adalah filosofi. Ya, jadi filosofi pembentukan atlet berprestasi ini harus menjadi sebuah pegangan dari seorang pelatih, di mana dia harus pahami kira-kira di dalam membentuk atlet itu apa yang harus dia gunakan. Ada dua hal. Yang pertama yaitu pengetahuan ilmiah, dan yang kedua adalah pengetahuan alamiah. Jadi kita harus punya filosofi. Filosofi seorang pelatih adalah dia harus mampu membentuk atlet untuk berprestasi. Itu filosofinya. Sehingga dia harus mengisi dirinya dengan pengetahuan baik ilmiah maupun alamiah. Nah, untuk cabang olahraga renang sendiri, ya, saya yakin bahwa kita sudah tahu atlet renang adalah atlet yang kebiasaannya dari sisi pengetahuan alamiah dia harus sering di air, tidak mungkin tidak. Ya, tadi Dr. Rosi sudah sempat sampaikan bagaimana melatih fisik. Ya, kalau cabang olahraga renang, maka latihan fisiknya kita harus sesuaikan dengan bagaimana lingkungan dia berada dalam air tersebut atau di kolam tersebut. Ini yang harus kita bangun dan kita desain. Ya, nanti ada beberapa foto yang harus saya sampaikan berkaitan dengan ini. Nah, filosofi pembentukan atlet renang ini tergantung dari kompetensi dan kemampuan seorang pelatih. Ya, bagaimana dia membangun filosofi itu untuk menciptakan atlet itu berprestasi. Ya, kita tidak bisa pungkiri, ya, banyak klub-klub renang yang ada, ya, di mana-mana itu ada klub renang. Tapi pertanyaannya, apakah renang itu untuk kebugaran? Renang itu untuk kesenangan, rekreasi, atau renang itu untuk prestasi? Nah, ini kita harus milah. Kondisi sekarang kita berbicara tentang bagaimana pembentukan atlet renang untuk mencapai prestasi yang maksimal. Nah, tahapan pembentukan atlet. Tahapan pembentukan atlet yang harus kita desain, yang pertama adalah proses talent scouting. Pemanduan bakat ini yang harus kita lakukan. Tadi harus punya pengetahuan. Pengetahuan kaitan dengan pengetahuan ilmiah tentang talent scouting dan juga pengetahuan alamiah tentang talent scouting. Ya, ada dua pendekatan harus kita lakukan. Tetapi perkembangan Itex saat ini sangat menekankan untuk pelaksanaan talent scouting menggunakan pendekatan sport science. Nah, ini yang sudah dilakukan Kemenpora, bagaimana mereka melaksanakan proses talent scouting. Anak yang memiliki di Dr. Sudraja, Dr. Albert, dan terakhir Dr. Rosi sudah sampaikan bahwa apapun saat sekarang pembentukan atlet tidak harus lepas dari namanya penerapan impact keluarga. Nah, proses talent scouting harus dilakukan kalau kita ingin untuk membentuk atlet ini berprestasi. Jangan kita menerima atlet, ya, oh yang penting dia masuk aja, dia pulang saya menerima. Nah, itu kita agak keliru. Berarti kita melaksanakan sesuatu pembinaan yang mubasir. Kenapa? Kita tidak melalui tahapan yang disebut talent scouting. Yang kedua adalah pemasalan, pembinaan yang mengarah kepada pemasalan. Bagaimana memasalkan atlet? Ya, kita melihat, mencari tahu. Kita berikan dulu tadi yang disebut dengan proses bagaimana
pembinaan prestasi. Jadi ada tahapan yang kita lakukan. Kalau tadi Dr. Rosi katakan bahwa kenapa atlet itu matang sebelum waktunya? Karena kita terlalu memberikan beban yang lebih, ya, tahapan-tahapan latihan kita ikuti. Kan pembentukan itu dia hanya pada tataran junior saja. Setelah itu dia hilang. Nah, ini karena ini pembentukan prestasi harus kita berkelanjutan. Ya, ada tahapan-tahapan pembinaan per tingkat usia. Nanti sebentar kita akan lihat. Yang berikut lagi, pertama, kita. Nah, kedua, baik karena usia ya sama. Itu pun tempatnya agak terus. Nah, ada di itu kita, ya, kita sebagai pelatih atau sebagai orang yang paham tentang ilmu melatih, kita mulai membentuk mereka multilateral, fundamental yang mendasar kita berikan pada umur 3-7 tahun. Ingat, membentuk atlet itu membutuhkan proses dan waktu yang lama. Tidak seperti kita membalik telapak tangan atau kita beli Indomie, kita muat air, kita taruh Indomie terus jadi onda demikian. 7 sampai dengan 10 tahun dan itu memerlukan banyak biaya dalam proses. Yang kedua adalah tahap spesialisasi, ya, usia 12 sampai 11 sampai 10 sampai dengan 12 tahun itu belajar berlatih untuk berlatih. Bagaimana tahapan-tahapan ini kita desain? Belajar berlatih itu seperti apa? Tahapan berlatih itu seperti apa? Berlatih fisiknya bagaimana? Berlatih tekniknya bagaimana? Berlatih strateginya bagaimana? Melatih mentalnya bagaimana? Ini yang harus didesain. Dan kita tahu tadi Ibu Rusi sudah katakan, Dr. Subraja juga sudah bilang, tidak bisa kita anggap dua orang kembar itu sama dalam karakter meonda demikian. Makanya pendekatan-pendekatan olahraga renang itulah olahraga individualistik. Jadi jika kita ingin berprestasi, maka kita harus punya track record, catatan tentang kinerja daripada atlet kita, baik fisiknya, baik tekniknya, baik setiap hari dia membawa berapa jumlah atlet dia kalau dia ingin untuk berprestasi. Maka tahapan-tahapan ini harus diadakan evaluasi terhadap evaluasi kita. Ini evaluasi per individu. Tidak bisa kita semangat, loh itu bisa, kenapa kau nggak bisa? Perbedaan masing-masing individu. Nah, kita evaluasi mereka secara. Yang berikut lagi, prestasi top. Usia 16 sampai 18 tahun berlatih untuk kompetisi dan juara. Ini dia akan berkembang terus. Tadi kasih contoh Richard Sampera, ya. Bagaimana dia membangun dia punya fondasi sebagai atlet renang yang baik, ya. Dia pindah padahal ada komponen fisik lain yang mendukung, hanya dia kembali dia bisa berprestasi pada tahapan yang tinggi, ya. Nah, ini saya mau sampaikan bahwa kebanyakan para pelatih itu sedikit keliru dalam proses pembentukan atlet berprestasi. Ya, banyak hal-hal psikologis itu yang mengganggu para pelatih ketika ada keterlibatan orang tua yang mempengaruhi konsentrasi pelatih. Padahal paham tentang hal itu. Ada orang lain yang mungkin pemilik klub renang atau yang lain dan sebagainya. Ini kita harus hati-hati untuk menjaga. Sehingga kita harus memberikan pemahaman kepada orang tua. Nah, kalau ingin atlet itu berprestasi, kita juga punya harus rapor, punya memiliki rapor, catatan tentang apa yang kita latih, catatan tentang apa yang kita buat, berikan kepada atlet itu dan berikan juga kepada orang tua, sehingga ada motivasi untuk kita saling melengkapi satu dengan lain. Nah, ini yang harus dimiliki. Tidak ada pelatih ke renang, oh, enggak boleh, harus ada catatan. Ya, atlet ini nomornya sekian, gayanya ini, kelemahan fisiknya di ini, tekniknya di ini, strateginya ini, mentalnya ini. Itu harus punya track record masing-masing. Atlet itu harus kita miliki. Jika kita ingin untuk mereka berprestasi. Ya, ini
kita lihat di sini ya, cabang renang ini ya, cabang renangnya ada di sini ya. Renang itu usia 3 sampai dengan 7 tahun, yaitu mulai berolahraga. Terus spesialisasinya itu mulai dengan 10 sampai 12 tahun. Setelah itu prestasi, ya, prestasinya 16 sampai 18 tahun. Dia bisa meningkat asal fisiknya jadi baik. Nah, ini tahapan-tahapan yang kita harus lakukan. Terkadang pada usia-usia junior kita sudah memaksakan mereka untuk menjadi juara. Sering saya katakan dalam berbagai diskusi, ya, pelatih itu adalah seorang koki yang mampu mendesain ramuan menjadi makanan yang nikmat. Ya, pelatih adalah seorang yang mampu untuk mendesain atlet menjadi memperoleh prestasi yang baik. Nah, prestasi yang baik ini tahapannya harus ada. Mulai berolahraganya kapan? Pelatih renangnya kapan? Spesialisasinya kapan? Prestasi puncaknya kapan? Kita harus pahami tentang itu. Sehingga tahapan-tahapan latihan yang kita berasa dan hari kian meningkat tahapannya. Ya? Jadi yang disebut dengan berkelanjutan. Ya? Proses yang dilaksanakan, kian hari kian menambah jumlah pemain latihan secara berkelanjutan. Nah, ini yang kita harapkan dari sebuah proses pembinaan jika kita ingin untuk berlatih atlet itu memperoleh prestasi. Yang berikut lagi, manajemen pembentukan atlet berprestasi. Saya membagi dalam tiga hal, ya, tiga kata. Yang pertama itu adalah kata doa. Doa yang pertama, kalau kita ingin untuk atlet kita berprestasi, maka yang pertama itu adalah harus ada doa. Disampaikan bahwa bagaimana dia mau berlatih renang. Renangnya di laut. Nah, ini juga soal. Ya. Jadi kalau dia latihan di kolam yang bagus, tentu membutuhkan dana. Dan saya yakin para pelatih punya konsep tentang bagaimana mendesain dengan kolam yang standar kita melatih. Beberapa waktu lalu saya sempat katakan, berlatih adalah simulasi pertandingan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, jika kita mau melatih atlet, berlatihlah mereka di kolam renang yang standar untuk perlombaan. Karena disitulah mereka akan melihat bagaimana saya berlatih untuk meraih prestasi. Jadi sudah ada harapan yang kita berikan. Ya? Tahapan-tahapan latihan harus kita berikan. Harus memiliki dana. Tidak bisa. Ya, saya ada teman juga yang punya klub renang. Saya tanya, ya lumayan. Latihannya cukup lumayan, dana yang diperlukan juga luar biasa. Ya. Yang kedua adalah orang atau sumber daya. Ya. Sekarang yang sedang menyaksikan acara ini adalah teman-teman pelatih. Teman-teman pelatih adalah sumber daya luar biasa yang mampu menjadi pelatih yang menciptakan atlet secara luar biasa. Ya. Tadi Dr. Rosi sudah sampaikan. Seorang pelatih yang hebat, dia harus memiliki tiga hal. Yang pertama, dia harus memiliki ilmu melatih. Yang kedua, dia harus memiliki metode melatih. Dan yang ketiga, dia harus memiliki kepribadian sebagai seorang pelatih. Tanpa tiga hal ini, maka sia-sialah dia jadi seorang pelatih. Ya? Tiap hari ya, bawa peluit aja, jalan. Oh, bagus, bagus. Ya, tidak demikian. Ya? Tetapi ada ilmu-ilmu yang harus dia berikan. Kekurangan fisiknya apa? Dalam olahraga renang, cabang renang, kebutuhan fisik yang dominannya apa? Apakah kekuatan? Apakah daya tahan? Apakah kecepatan? Apakah kelenturan? Apakah power? Apakah stamina? Atau kekuatan, kecepatan? Ini semua harus dipikirkan secara baik. Jadi, orang yang menjadi pelatih, orang yang harus ingin terus belajar untuk mendapatkan sebuah perubahan. Bagaimana penerapan iptek yang benar agar atlet itu bisa berprestasi. Ingat, kita sedang melatih manusia. Yang mana dia punya perasaan, yang mana dia punya keterbatasan, baik fisik, teknik, taktik, dan mental. Nah, disitulah tingkat usia yang kita bina sebagai seorang pelatih, paham benar ilmu melatih renang, paham benar metode melatih renang, paham benar kepribadian dia sebagai pelatih yang sering berada di air bersama-sama dengan atletnya. Yang ketiga adalah alat dan sarkas. Ya. Ini sangat penting.
fisik. Tadi Dr. Rusi katakan. Melatih fisik, caranya bagaimana? Kalau olahraga renang. Ya. Semua bentuk-bentuk latihan itu harus didesain seperti dia. Ya. Oleh karena itu, sarpras itu sangat penting. Ya. Sarpras itu bukan saja air. Ya. Bukan saja kolam. Tapi ada hal-hal lain yang bisa menunjang kemampuan fisiknya, kemampuan tekniknya, kemampuan strateginya, dan juga kemampuan mental dia. Ketika pelatih memberikan motivasi dengan sarana yang bagus, oke, ini alatnya cukup bagus untuk kamu tingkatkan prestasi. Indikator yang harus dipegang. Jadi tadi dikatakan Dr. Rusi, motivasi itu ada dua, internal dan eksternal. Dari diri atlet sendiri maupun juga dari pelatih. Jadi tadi dikatakan, kalau pelatih datang ke kolam renang dengan gayanya yang seperti tadi pelatihnya anak Dr. Rusi, ya saya pikir juga pasti orang tua yang melihat anaknya juga gairah latihannya kurang. Tapi saya percaya pelatih-pelatih renang akan tampil secara luar biasa. Selanjutnya, tadi Dr. Rusi sudah katakan ya bahwa kualitas pelatih renang, saya mengambil gambar ini sebagai contoh untuk kita melihat bagaimana dia melatih fisik di dalam kolam renang. Kolam yang didesain, dibuat. Ya, ini melatih fisiknya. Tadi Dr. Rusi tekankan, untuk melatih fisik harus kita sesuaikan bagaimana tahanan dia di air nantinya. Karena beda ketika dia di luar dan dia di dalam air. Secara psikologis ketika orang tua terlibat untuk mempengaruhi perasaan
sekali lagi saya mau katakan, jangan sekali-kali harga diri kita pelatih dibayar untuk sesuatu kepentingan. Saya ingatkan teman-teman, jangan sekali-kali. Saya diskusi dengan Dr. Rosi, Dr. Albert, dan Dr. Sudrajat. Ya, kami sepakat bahwa tempat latihan itu adalah tempat ibadah bagi para pelatih, atlet, dan manajer, serta semua yang ada di dalam situ. Sehingga ketika kita melatih atlet, sudah ada bayang-bayang ini dan segala macam, dipengaruhi oleh ini segala macam, saya mau katakan kepada teman-teman, sia-sialah. Sia-sialah. Ya, Anda berjuang percuma. Ya, kita mau mendapat sesuatu, tapi kita mengorbankan kepribadian kita sebagai seorang pelatih, yang mana lapangan pertandingan, lapangan latihan kita adalah tempat ibadah. Yang berikut lagi, ini yang terakhir, ya, komponen-komponen fisik tadi sudah dijelaskan secara baik oleh Pak Albert, Pak Sudrajat, dan juga Dr. Rosi, dan ini saya melengkapi saja bahwa tahapan-tahapan fisik yang sudah diberikan itu, tahapan fisik yang terakhir adalah speed, agility, dan quickness. Dan yang saya mau katakan yang tidak kalah penting, yang harus dibangun oleh teman-teman, adalah imaginary training dan spiritual training. Sekali lagi, imaginary training dan spiritual training. Terkadang sebagai pelatih, kita jarang menerapkan yang namanya imaginary training atau spiritual training. Ini harus kita lakukan. Kenapa imaginary training? Atlet itu harus membayangkan bahwa dia adalah seorang juara yang selalu melaksanakan apakah gaya bebas kah, gaya kupu-kupu kah, gaya doping kah, gaya dada kah. Dia harus membayangkan yang juara itu seperti apa. Dia menonton sesuatu atau membayangkan hal-hal yang positif dalam konteks latihan itu. Pelatih harus melaksanakan itu. Ketika atlet berada di pinggir kolam, coba kasih dia pikiran yang positif. Dia bayangkan ketika dia mengalahkan juara dunia. Dia membayangkan ketika dia mengalahkan perannya. Dia membayangkan ketika dia mengayuh dengan cepat untuk dia raih sampai finish. Ini yang disebut dengan imaginary training. Ya, hal yang positif. Dan sebagai pelatih memberikan motivasi yang positif kepada dia. Ayo kamu bisa, kamu kurang di ini. Ayo saya bantu kamu tingkatkan kemampuan. Nah ini yang harus dimiliki. Semangat seperti ini, motivasi seperti ini yang harus dimiliki oleh seorang lulus. Yang berikut, spiritual training. Kenapa? Tidak ada sesuatu yang di kolong langit ini tanpa persetujuan Allah kalau kita ingin berprestasi. Jadi jangan sekali-kali teman-teman melupakan spiritual training. Ya? Sehelai rambut yang ada di kepala kita itu atas. Ketika dia gugur itu atas izin Allah. Atas izin Tuhan. Jadi kita harus, sebagai pelatih, kita harus memiliki kekuatan spiritual training yang luar biasa. Jika kita ingin untuk atlet kita berprestasi. Jangan mengabaikan itu. Tidak ada manusia yang hebat tanpa mengandalkan Allah. Tanpa mengandalkan Tuhan. Jika ingin berprestasi, saya minta. Terakhir adalah imaginary training dan spiritual training. Menjadi kekuatan pelatih untuk menciptakan prestasi yang luar biasa bagi atletnya. Dan inilah dua faktor yang mempengaruhi prestasi puncak dari seorang atlet. Yang pertama, 7 pendukung prestasi puncak. Faktor eksternal itu ada 2. Situasi, kondisi, dan kompetisi. Artinya apa? Ketika kita maka kita harus berada dalam situasi-situasi kompetisi. Sekali lagi, ketika seorang pelatih berada di arena latihan di kolam renang, maka pelatih itu sudah berpikir bagaimana dia menciptakan situasi latihan itu sebagaimana situasi kompetisi. Karena latihan adalah simulasi pertandingan yang sesungguhnya. Yang kedua, sarana dan prasarana latihan dan kompetisi. Ketika kita berlatih, maka kita menyiapkan sarana dan prasarana latihan itu harus sesuai dengan kompetisi yang akan diikuti oleh atlet kita. Saya kasih contoh, ada yang latihan dayung, dia latihannya di darat, latihannya di laut. Pas waktu ikut lomba, dayung nggak bisa maju-maju. Ini akibat apa? Karena olahraga dayung di danau, latihannya di laut. Makanya sarana yang digunakan tidak tepat untuk kompetisi. Oleh karena itu, saya mengharapkan
kompetisi untuk atlet itu berlatih. Ya, itu hal yang pertama, faktor eksternal. Faktor internal yang kedua yang mempengaruhi prestasi puncak atlet. Yang pertama, tadi dokter sudah cukup tentang konstitusi tubuh. Bagaimana dia punya antropometrik tubuh, ya. Tipe tubuhnya apa yang cocok untuk renang, ya. Apakah keempat gaya itu atau estafet misalnya. Nah, bagaimana dia melakukan tentang itu, ya. Yang kedua, fisiknya. Kemampuan fisik itu seperti apa? Yang dominan, yang dominan yang dimiliki oleh atlet. Yang ketiga, tekniknya. Dia teknik apa? Kelemahan kakinya apa, di tangannya apa, di badannya apa? Terus ya, untuk bisa memberikan motivasi kepada anda. Yang berikut, taktik dan strategi. Bagaimana mampu dan strategi? Ketika kita harus startnya seperti apa? Balikan badannya seperti apa? Bagaimana? Kapan bagaimana? Ya. Kalau jarak pendek bagaimana? Kalau jarak meter bagaimana? Itu strategi. Faktor mental misalnya. Sebagus apapun atlet, ya, fisiknya bagus, tekniknya bagus, tangannya tidak bagus, jangan berharap. Oleh karena itu, seorang pelatih adalah psikolog terdekat. Dia yang paham betul tentang karakter dan mental dari atlet dia. Kenapa? Setiap hari latihan dia sering bertemu dengan atlet. Oleh karena itu, dalam seorang pelatih adalah psikolog terdekat. Dia yang paham betul tentang karakter dan mental. Atlet-atlet kita harus kita bangun lewat komunikasi kah, lewat WA kah, lewat telepon kah, dan sebagainya, kita harus sampaikan kepada mereka. Dan tadi dokter Rosis, ketika kita tidak hadir di kolam, aduh pelatih saya kemana, aduh pelatih saya bagaimana, itu kerinduan. Karena apa? Pendekatan psikologi kita yang luar biasa. Dan ingat, ya, akhir juga mampu. Walaupun dia anak-anak, tapi kata-kata kita yang keluar harus kata-kata yang hikmat, kata-kata yang penuh motivasi. Tidak boleh ada kata-kata kebun binatang di dalam kolam renang, karena kita mengkhianati dia seorang manusia. Yang baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan saya berikan salam olahraga. Jaya.